亲手养大的弟子能够解除婚约。莫欺少年穷，就是你想把你给其实我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？老师，你这老头到底靠不靠谱啊？送的纳兰小姐，我自己来偷换。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghua yang sangat populer dan saat ini serial terbarunya sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta Donghua, guys. Apalagi kalau bukan BTTH Battle Through the Heaven. Dimana untuk season terbarunya yaitu Battle Through the Heavens The Origin yang baru tayang kemarin 17 Juli 2022. Untuk sekilas sinopsisnya, film ini menceritakan pemuda yang berbakat akan tetapi dianggap menjadi sampah dan dikucilkan oleh keluarganya, ditambah dengan tunangannya yang tiba-tiba datang ke kediamannya untuk memutuskan pernikahan di depan umum. Hingga kemudian Shoyan membuat perjanjian 3 tahun dan mengejutkan penonton dengan pernyataan berani, jangan pernah menggertak seseorang seenaknya. Dan dengan bantuan Tuan Yao Lao, serangan balik legendaris terbuka oleh genius yang terjatuh ini, guys. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita gas cuy. Film diawali dengan diperlihatkannya pertarungan yang sangat sengit antara dua master yaitu Yao Chen dan Mugu. Terlihat di situ juga ada murid Yao Chen yang bernama Han Feng. Dijelaskan kalau pertarungan tersebut terjadi karena Mugu yang akan merebut api pembakaran yang disimpan oleh Yao Chen. Akan tetapi Yao Chen menganggap kalau Mugu tidak layak mendapatkan teknik pembakaran tersebut, sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit ini. Tampak Yao Chen lebih unggul dalam pertarungan ini, akan tetapi Mugu yang licik mengarahkan serangannya kepada Han Feng, sehingga Yao Chen pun berusaha melindungi muridnya tersebut. Akan tetapi tiba-tiba tak disangka guys, hanya demi teknik latihan, Han Feng tega mengkhianati gurunya. Bahkan ia menebas tubuh Yao Chen hingga terjatuh ke dalam laut. Dan di dalam air, cincin Yao Chen lepas dan tampaknya jiwanya terserap oleh cincinnya tersebut. Scene kemudian beralih menceritakan tokoh utama kita yaitu Shoyan. Shoyan kecil sangat jenius yang merupakan Dou practitioner termuda di keluarga Xiao, sehingga Shoyan menjadi harapan seluruh keluarga. Akan tetapi karena alasan yang tak diketahui, Dou Qi-nya tidak dapat dipadatkan dan dalam 3 tahun kultivasinya jatuh ke tingkat Dou Disciple tahap 3. Sehingga hal tersebut membuat keluarganya tidak menerimanya dan Shoyan dianggap sebagai sampah. Mengingat di benua Dou Qi ini kekuatan sangatlah dihormati. Terlihat Shoyan mendengar pembicaraan ayahnya dari luar. Di dalam tampak para tetua yang sedang membicarakan Shoyan yang sedang menekan ayah Shoyan. Mereka menganggap Shoyan hanyalah sampah dan tak terima apabila sumber daya keluarganya disia-siakan untuk latihan Shoyan. Dan satu-satunya yang berguna dari Shoyan hanyalah pernikahannya dengan nona dari keluarga Nalan. Bahkan tetua tersebut mengatakan kepada ayah Shoyan kalau dalam setahun Shoyan tidak ada perubahan, maka batalkan kualifikasi latihannya dan jadikan saja Shoyan sebagai penjaga gerbang. Mendengar hal itu, Xiao Zhen geram karena ia masih yakin dengan kemampuan putra tercintanya. Di luar tampak Shoyan menahan emosinya hingga kemudian di kamarnya Shoyan mencoba untuk berkultivasi. Akan tetapi Shoyan gagal lagi untuk memadatkan Dou Qi di dalam tubuhnya, guys. Dan bersamaan dengan itu, seorang pelayan memanggil Shoyan karena ada tamu terhormat dari sekte Mystic Cloud yang datang. Shoyan pun segera memasuki ruang pertemuan. Orang-orang yang melihatnya pun membicarakan Shoyan yang merupakan sampah dari keluarga Xiao. Bahkan ketika ayahnya mempersilahkan duduk, tetua kedua ternyata tak menyediakan tempat duduk untuk Shoyan yang memang dianggap remeh oleh keluarga. Akan tetapi adik Shoyan yang manis memanggilnya dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya.
你又帮我解围了。调研哥哥，Tamu yang datang tersebut adalah cucu dari kakek tua Nalan, yaitu Nalan Yenran. Ia pun segera memberikan hormat kepada ayah Xiao Yan. 起来拜见。萧叔叔可有好多年未参老爷子的孙女呢。Dengan gembira, Xiao Zhan menyambut Nalan Yenran. Mengingat Nalan Yenran adalah putri yang jenius dan juga berbakat di keluarga Nalan, hingga kemudian Tuan Geye berdiri dan mengutarakan maksud kedatangan mereka dengan alasan bahwa Nalan Yenran masih fokus latihan untuk menjadi calon ketua sekte Mystic Cloud. Maka dengan berat hati ia mengatakan kalau ingin meminta Xiao Zhan membatalkan kontrak pernikahannya dengan Xiao Yan. Mendengar hal itu, Xiao Zhan marah karena memang kalau ada wanita yang datang untuk membatalkan pernikahan secara paksa, sama saja itu menginjak kehormatan keluarga yang dibatalkan, sehingga konsekuensinya sangat berat, guys. Seketika jiwa harimau dari Xiao Zhan pun muncul. Tetua yang lain pun segera menenangkannya. Kemudian Xiao Zhan bertanya kepada Nalan Yenran, apakah pembatalan ini sudah disetujui oleh kakek Nalan? Tak diduga Nalan Yenran pun menjawab kalau kakek Nalan sebenarnya tidak menyetujui, akan tetapi ialah yang memutuskan ini semua. Sehingga hal itu membuat Xiao Zhan tertekan dan sedih. Ia pun juga pasrah karena memang hubungan mereka berdua tidak imbang. Nalan Yenran merupakan anak jenius yang digadang-gadang sebagai calon ketua sekte Mystic Cloud di masa depan, sedangkan putranya Xiao Yan merupakan anak yang biasa-biasa saja. Tuan Geye pun menjadi tenang dan ia akan memberikan hadiah kepada keluarga Xiao berupa pil pengumpulan Qi. Dijelaskan kalau pil ini dapat membantu seorang Dao Disciple memadatkan Qi dengan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan pil tersebut dibuat oleh Raja Pil yang dikenal dengan Tuan Gu He. Sehingga orang-orang pun sangat kagum melihat hadiah tersebut. Akan tetapi tiba-tiba, dengan sangat berani, Xiao Yan menentang itu semua. Ia sangat peduli dengan kehormatan ayahnya. Xiao Yan merasa Nalan Yenran sangat tidak sopan karena pembatalan ini belum dirundingkan oleh kedua orang tua yang menjodohkan. Nalan pun juga tak terima. Ia kemudian mencoba menaikkan kompensasinya, yaitu akan memberikan 3 pil pengumpul Qi lagi dan membiarkan Xiao Yan masuk ke sekte Mystic Cloud untuk berlatih teknik Dou Qi tingkat tinggi. Tapi tiba-tiba, melihat Xiao Yan marah, Nalan menjelaskan walaupun kakek tidak menyetujui, akan tetapi gurunya, yaitu ketua sekte Mystic Cloud, secara pribadi menyetujui pembatalan ini, dan ia juga berharap Xiao Yan menyadari perbedaan kekuatan antara mereka. Mendengar hal itu, Xiao Yan tambah geram. Ia mengatakan kalau ia tak masalah kalau ia dianggap sampah, tapi yang ia pikirkan adalah ayahnya. Jika ia menerimanya, bagaimana nasib ayahnya ketika mengelola keluarga Xiao di masa depan dan mendapat pijakan di kota Wutan? Sehingga Nalan pun sedikit menyadari kesalahannya. Ia pun mengundur pembatalan ini dan menawarkan perjanjian kepada Xiao Yan. Setelah 3 tahun, Xiao Yan harus datang ke sekte Mystic Cloud untuk menantang Nalan. Jika Xiao Yan kalah, maka Nalan akan membatalkan kontrak pernikahan di depan umum, dan jika Xiao Yan menang, maka itu bisa menyelamatkan harga diri ayahnya. Xiao Zhan pun tampak khawatir dan menurutnya ini konyol karena jelas-jelas perbedaan kekuatan di antara mereka jauh sekali. Akan tetapi Xiao Yan yang merupakan pria sejati mengatakan jika bukan karena kontrak, Xiao Yan bahkan tak sudi memandang wajah Nalan. Xiao Yan pun menerima tantangan tersebut dan dengan tekad yang kuat ia akan menjadi seorang yang lebih baik di masa datang. Dan tak disangka ia mengacungkan jarinya dan memberikan nasihat super kepada Nalan bahwa akan ada pasang surut hidup. Jangan pernah menggertak pemuda malang seenaknya. Nian
Nalan pun juga tak terima dengan ucapan Xiaoyan yang seolah-olah mengajarinya. Ia juga akan bertekad menunggu kemampuan Xiaoyan 3 tahun ke depan. Dan jika Nalan kalah, Nalan berjanji akan bahkan menjadi budak Xiaoyan. Dan jika Xiaoyan masih menjadi sampah, ia akan meminta kontrak pembatalan pernikahan. Tanpa diduga, Xiaoyan pun mengatakan tak perlu 3 tahun ke depan, guys. Dan ia juga sama sekali tak tertarik dengan Nalan. Seketika ia langsung membuat surat pembatalan kontrak tersebut lengkap dengan tanda tangan darah dari tangannya. Bahkan kontrak tersebut bukan untuk pembatalan kontrak nikah saja, akan tetapi kontrak pemutusan hubungan keluarga Nalan dengan keluarga Xiao. 这解除婚约的行书，萧家的修正。 Dan dengan tekad yang sangat kuat, Xiaoyan berjanji kepada ayahnya 3 tahun ke depan akan membalas penghinaan ini. Dan ayah Xiaozhen pun juga percaya dengan anaknya kalau Xiaoyan mempunyai kemampuan yang luar biasa. 3年之后 Karena tujuan Nalan pun sudah disampaikan, Xiaozhen pun segera menyuruh mereka untuk pergi. Akan tetapi tiba-tiba Nalan家的小姐 日的大小姐举动而感到后仰横的人并不少。 Ketua JY pun merasakan gertakan kuat dari Nona Sun Er dan mereka pun segera pergi. Jin kemudian beralih. Xiaoyan pun pergi merenung di gunung. Ayahnya pun tahu dan ia menghampiri Xiaoyan. Xiaoyan sedih dan menyayangkan kalau dirinya sampai saat ini masih gagal dalam kultivasinya. Akan tetapi ayah Xiaozhen pun menenangkan anaknya dan selalu mendukung Xiaoyan. Ia juga memberikan hadiah kepada putranya, yaitu pil yang dibelinya dari rumah lelang MITR yang mungkin bisa mengumpulkan Douki Xiaoyan. Xiaoyan pun sebenarnya bingung dengan keadaan ini. Bagaimanapun juga, ayahnya juga ikut terlibat dalam perjanjian ini. Dan di tengah kebingungan, tiba-tiba dan suara tersebut ternyata berasal dari cincin Xiaoyan. Dan ternyata ialah yang selama ini menyerap Douki milik Xiaoyan, guys. Sehingga hal itu membuat marah Xiaoyan. Dan Xiaoyan langsung membuang cincin tersebut. Dan tak disangka muncul sesosok manusia di belakang Xiaoyan. Dan dia adalah Yao Lao. Ya pasti semuanya udah tahu kan ya siapa. Yao Lao mengatakan kalau selama ini ia menyedot Douki Xiaoyan karena memang terpaksa. Dan ia memuji kekuatan mental dan jiwa Xiaoyan yang telah berhasil melewati 3 tahun ini. Dengan perasaan marah, Xiaoyan meninggalkan pak tua tersebut. Akan tetapi tampaknya Yao Lao mempunyai sesuatu agar Xiaoyan menjadi kuat. Karena untuk melawan Nalan, bakat dan ketekunan saja tidak cukup, guys. Dilihat dari segi bakat, mereka berdua imbang. Tapi Xiaoyan masih di Dao Disciple 3. Sedangkan Nalan, peringkatnya sudah berada jauh di atas Xiaoyan, bahkan didukung sekte Mystic Cloud. Dan dengan Yao Lao yang terus merayu Xiaoyan, maka emosi Xiaoyan pun mereda. Dan Xiaoyan bertanya apakah Yao Lao mempunyai cara untuk menjadikan dia seorang Dao practitioner lagi. Yao Lao menjawab mungkin saja. Dia mengatakan kalau dia adalah seorang master alchemist, jadi mudah saja membantu Xiaoyan memulihkan Dao Qi dan membuatnya meningkat lebih tinggi. Bahkan ia akan mengajari Xiaoyan teknik pemurnian obat. Xiaoyan pun penasaran Yao Lao seorang master alchemist tingkat berapa. Yao Lao sendiri pun juga lupa. Akan tetapi orang yang dikenal dengan Raja Pil Guhe di aula utama yang sangat terkenal di mata Yao Lao hanyalah alkemis biasa saja. Sehingga hal itu membuat Xiaoyan kagum. Dan ia pun kemudian mengizinkan Yao Lao untuk tinggal di cincinnya sementara waktu. Dan ia menantang Yao Lao untuk membuktikan perkataannya dengan membantu Xiaoyan menjadi duo praktisioner dalam 1 tahun. Dengan ketawa Yao Lao pun menyanggupinya, guys. Dan ia mengangkat Xiaoyan menjadi muridnya. Xiaoyan pun sebenarnya ragu karena ia baru kenal dengan Yao Lao. Akan tetapi karena ia sudah tak tahu harus bagaimana lagi untuk menjadi kuat, maka ia pun memberikan hormat dan bersedia menjadi murid Yao Lao. Yao Lao kemudian berpesan kepada muridnya untuk segera mempersiapkan beberapa bahan obat untuk segera meningkatkan latihan. Dan jangan biarkan siapapun tahu keberadaan Yao Lao, termasuk orang-orang terdekat dari Xiaoyan. Dan Sun Er pun datang, guys. Awalnya ia ingin menghibur kakaknya, akan tetapi ia melihat kakaknya sekarang sudah kembali ceria. Dan ketika Xiaoyan mengusap kepala Sun Er, Sun Er agak kesal karena dia merasa masih diperlakukan seperti pengikut kecil Xiaoyan. Xiaoyan juga bercerita kalau ia telah menemukan alasan mengapa ia tidak bisa berkultivasi selama ini.
sehingga Xin Er pun senang dan yakin kalau Xiao Yan tak butuh lama kembali ke puncaknya lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kota Wutan untuk mencari bahan obat. Tampak Xiao Yan dan Sun Er sangat akrab sekali, guys. Akan tetapi tiba-tiba ada yang janggal di situ. Tidak seperti biasanya, pasar seketika berubah menjadi sepi. Dan ternyata itu adalah perbuatan gerombolan keluarga Jia Li. Memang pasar selalu menjadi rebutan bagi tiga keluarga utama di kota Wutan. Dan sekarang keluarga Jia Li mempekerjakan seorang alkemis yang meramu pil yang disempurnakan, sehingga orang-orang pun sekarang tertarik pergi ke pasar Jia Li. Jia Liao di situ kemudian meremehkan dan mengolok-olok Xiao Yan. Bahkan ia menyuruh Xiao Yan untuk memberitahu ayahnya agar menyerahkan pasar keluarga Xiao kepada keluarga Li. Dan tak henti-hentinya Jia Liao meremehkan Xiao Yan tentang kasus pembatalan pernikahannya dengan Alan. Sun Er pun ingin rasanya mengejar Jia Li. Akan tetapi Xiao Yan mencegahnya dan ia bertekad akan mengejarnya sendiri di kemudian hari, guys. Xin beralih Xiao Yan bersama gurunya. Gurunya menebak kalau Xiao Yan masih sangat dendam dengan keluarga Jia Li. Dan itu memang betul, karena Xiao Yan khawatir setelah kasus pembatalan pernikahannya, keluarga Jia Li pasti semena-mena kepada keluarga Xiao. Gurunya pun menyarankan untuk lebih memikirkan Xiao Yan menjadi kuat, bukan malah memikirkan krisis keluarga. Karena dengan Xiao Yan menjadi kuat, maka otomatis keluarganya juga akan disegani. Tiba-tiba Xiao Yan pun berhenti, ingin meminta pil yang cespleng kepada gurunya, guys. Akan tetapi gurunya akan mengajari Xiao Yan pemurnian pil setelah Xiao Yan menjadi duo praktisioner. Dan Xiao Yan bertanya, apakah ada cara yang lebih cepat untuk berkultivasi? Dan ternyata ada, guys, yaitu berlatih dari dalam ataupun luar. Kemudian berlatih mengandalkan rangsangan dari luar. Dan latihan pun dimulai. Tampak Yao Lao memecut tubuh Xiao Yan terus menerus. Dan inilah yang dimaksud rangsangan dari luar, karena memperkuat fisik dapat membantu Xiao Yan melatih keterampilan bertarung dengan lebih baik. Dan ditambah lagi dengan ramuan untuk memperluas meridian, sehingga dengan cepat nantinya kekuatan Xiao Yan segera meningkat. Akan tetapi Xiao Yan tampak kesakitan, dan ia jadi ragu akan apa yang dikatakan Yao Lao. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.